Poin F-nya tentang adab-adab sholat malam. Nah, ini yang perlu dijaga juga teman-teman sekalian. Yang pertama adalah niat untuk melakukan sholat malam ketika hendak tidur. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Jadi kalau kita niat mau tidur di malam hari, mau niat tahajud, walaupun kita kebablasan tidur dapat pahala tahajud. Dan kalau dia bangun lalu dia kerjakan bisa menjadi 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Kata beliau, niat untuk melakukan sholat malam ketika hendak tidur, hendaklah, kata beliau, seorang muslim berniat dengan tidurnya sebagai perbuatan takwa, sebagai perbuatan takwa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mendapatkan pahala dari tidurnya. Hal itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min bri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu shadaqatun 'alaihi." Tidaklah seseorang berniat dan sudah biasa melakukan sholat malam, lalu ia tertidur, tidak bangun satu malam, melainkan Allah SWT mencatat baginya pahala sholat malam, dan tidurnya menjadi sedekah atasnya. Hadis ini riwayat An-Nasa'i. Juga diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, beliau mengatakan barang siapa mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk bangun sholat malam, lalu kedua matanya mengalahkannya, maksudnya, tidak, dia tertidur, tidak bangun. Hingga subuh, maka dicatatlah apa yang telah ia niatkan dan tidurnya menjadi sedekah baginya dari Rabb-nya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Itu adab yang pertama ya. Jadi niatkan pada saat mau tidur malam supaya sholat tidur kita jadi ibadah juga. Dan insya Allah Allah juga memudahkan kita bangun sholat malam. Diniatkan tidur untuk sholat malam. Maksudnya kita niat nanti saya kuatkan diri supaya nanti sholat malam saya bisa saya kerjakan. Yang kedua, mengusap wajah ketika bangun tidur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggosok gigi dengan siwak seraya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku, miliknya lah semua kerajaan. Walahul hamdu, dan miliknya segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia mampu mengerjakan apa yang Dia inginkan. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jadi penggabungan antara tiga zikir ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini umumnya orang Islam hafal. Ditambah dengan zikir kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Tambah zikir ketiga, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini zikir tiga sudah kita tahu semuanya umumnya. Kemudian ditambah tinggal tambah doa sedikit, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di malam hari lalu yang mengucapkan tadi zikir itu ya, maka kalau dia berdoa akan diterima doanya, dan kalau dia berdoa maka akan dikabulkan doanya. Dan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bangun lalu mengusap bekas tidur dari wajahnya dengan tangannya, kemudian membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW ketika bangun di malam hari, beliau menggosok kedua bibirnya dengan siwak, maksudnya membersihkan giginya. Ya. Ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Ya, riwayat Bukhari Muslim ya. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam membaca zikir-zikir yang lain yang biasa dibaca ketika bangun tidur. Kemudian beliau berwudu sebagaimana yang Allah SWT perintahkan. Ini diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Qahtan sendiri juga dalam buku beliau yang lain, History Muslim. Yang ketiga adabnya adalah memulai sholat malam dengan dua rakaat yang ringan. Maksudnya dari misalnya anda pilih 8 rakaat, dua rakaat pertama itu lebih ringan dari rakaat-rakaat yang setelahnya. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau bangun untuk sholat malam, maka beliau membuka sholatnya dengan dua rakaat yang ringan. Diriwayatkan oleh Muslim. Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qama ahadukum min al-laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain." Jika salah seorang dari kalian akan melakukan salat malam, maka hendaklah ia membuka salatnya dengan dua rakaat yang ringan. Ini diriwayatkan juga Muslim. Yang keempat, adabnya disunnahkan tahajud di rumahnya karena Nabi SAW melakukan di rumah beliau. Hal ini berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fa'alaikum bis-salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baiti illa al-maktuba." Salatlah di rumah-rumah kalian kecuali atau karena paling baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau salat fardu lebih baik ke masjid. Sholat-sholat sunnah termasuk tahajud dikerjakan di rumah. Yang kelima, mendawamkan sholat malam dan tidak menghentikannya, maksudnya merutinkannya. Terus saja dia kerjakan, gitu kan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Khudu minal amali ma tutikuna, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa kana yakul ahabbul amal ila Allah ma dawama alihi sahibuhu wa inkalla." Kerjakanlah amal-amal yang mampu kalian kerjakan, karena Allah SWT tidak bosan sehingga kalian bosan. Dan beliau pun SAW mengatakan, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang didawamkan, yang rutin dijaga oleh pelakunya, sekalipun amal itu sedikit. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya sahabat, ia berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, "Wahai Abdullah, jangan engkau seperti fulan. Dulu ia sholat malam, lalu ia meninggalkannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan bilang, dulu saya masih gadis, dulu saya masih bujang, dulu saya waktu belum kerja, dulu waktu saya belum tua, saya selalu sholat malam. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Setiap hari ada buku amal kita. Juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW apabila beliau menyukai satu sholat, maka beliau akan mendawamkannya, maksudnya merutinkannya. Dan apabila beliau tertidur atau sakit sehingga meninggalkan sholat malam, maka beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi kalau ada orang rutin kerjakan sholat malam, kemudian tiba-tiba dia kebablasan tidur, kemudian dia bangunnya misalnya pas azan subuh, dia sholat subuh. Sebelum sholat duha atau di waktu duha, dia mengerjakan 12 rakaat. Ya, sebagai pengganti sholat malamnya tadi.